Selamat juga nih buat yang kemarin baru saja ulang tahun ke-36, yaitu Augie Fantinus. Dan ulang tahun kali ini pun menjadi sangat spesial bagi Augie karena seperti yang diketahui, sehari sebelumnya Augie dan sang istri baru saja dikaruniai seorang bayi laki-laki. Wow, double congrats. Bulan Agustus 2015 tampaknya menjadi bulan yang sangat spesial bagi Augie Fantinus. Bagaimana tidak, setelah sang istri melahirkan putra pertama mereka pada 5 Agustus kemarin, keesokan harinya artis sekaligus manajer basket timnas putri ini juga merayakan ulang tahun yang ke-36. Augie dan keluarga pun kemarin terlihat merayakan syukuran ulang tahun sekaligus kelahiran putranya secara kecil-kecilan di rumah sakit di mana sang istri dirawat usai menjalani proses persalinan secara sesar. Hari ini hari yang spesial buat kita berdua. Saya berulang tahun di umur yang ke-36. Tapi begitu spesial dan berbeda di tahun-tahun sebelumnya karena di tahun ini 2015 kita berdua mendapatkan hadiah sangat spesial, hadiah yang luar biasa dari Tuhan, yaitu kita mendapatkan anak pertama, yaitu seorang laki-laki bernama Enzo Alvero Wiana yang lahir kemarin, hanya berbeda satu hari, tanggal 5 Agustus 2015 jam 9.30 pagi dengan berat 3,4 kg dan panjangnya 50 cm. Jadi kita mau syukuran kecil-kecilan lah karena mungkin nggak bisa di tempat lain karena kebenaran Diana pun juga masih harus recovery prosesnya karena kita akan di sini sampai hari Minggu atau hari Senin gitu. Seperti itu. Melihat kelahiran jagoan kecilnya yang hanya berselang satu hari dengan ulang tahunnya, mengapa Augie tidak memutuskan untuk sekaligus menyamakan tanggal lahir sang putra dengan dirinya? Kenapa sih nggak barengan aja? Karena sebenarnya unik karena kalau mau dilihat bintangnya pasti sama sama bapaknya ya kan Leo. Terus kalau saya usia saya 36 berarti kalau ngomong CEO-nya pun sama karena kan CEO tuh beda 12 tahun kan. Kita pengen anak kita punya hari yang spesial sendiri dan juga bapaknya biarinlah punya hari spesial sendiri biar nggak harus selalu sama kayak bapaknya. Lalu adakah perubahan yang dirasakan Diana pada diri Augie di usianya yang kini telah menginjak angka 36 tahun? Perubahannya lumayan oke lah, lumayan bagus. Dia semakin bisa semakin bisa mengatur emosi dirinya gitu ya. Terus udah bisa juga jadi seorang bapak, jadi seorang suami yang baik. Luar biasa lah pokoknya. Gue udah tahu jawaban itu sebenarnya. Semoga kamu menjadi lebih dewasa. Amin. Ya. Semoga menjadi ayah yang baik. Amin. Suami yang siaga. Oh yes. Ya. Lebih giat bekerja ya. Lebih giat lagi ya. Siap lagi. Kalau kamu ambil lagi pasti giat bekerja. Tuntutan coy. Iya. Iya itu aja pokoknya terbaik. Sama-sama. Jadi harus sama-sama jadi orang kita yang lebih baik. Bekerja sama pasti. Terima kasih. Happy birthday, Augie Fantinus.